Podcast Vlovers dengan cara di-subscribe ya. Kembali lagi bersamaku, Stereoflow. Jadi, pada video kali ini, sesuai dengan judulnya, aku akan mereview kostum eksklusif limited edition yang baru saja ditambahkan di Avatar World Pazoo. Ini adalah kostum eksklusif ketiga ya guys, yang bisa kalian dapetin secara gratis. Dan ada juga loh paket yang berbayarnya juga ya. Nanti kita bakal lihat kira-kira ada apa aja. Oh ya guys, 2 hari kemarin maaf ya aku gak upload video karena ada urusan ketika hari raya Idul Adha. Kalau kalian hari raya kemana nih guys? Jalan-jalan atau di rumah aja? Boleh di komen di kolom komentar. Dan langsung aja kalian bisa lihat di sini ada logo kostum terbaru. Dan di sini juga ada nih logonya. Nah, bisa kalian dapetin kostumnya di toko pakaian ini ya guys. Ini dia untuk pakaian terbaru yang ditambahkan di Avatar World Pazoo. Ini warnanya ungu kepingan gitu ya guys, dan memiliki tema bola basket gitu atau pemain basket. Wah, aku suka banget nih sama warnanya. Apalagi warna ungu dan warna pink gitu ya guys. Warna yang paling aku sukai. Oke, aku di sini menggunakan poni pendek, bukan poni yang biasanya, agar anting-antingnya kelihatan ya guys. Dan menurut aku ini adalah kostum favorit aku setelah kostum yang sebelumnya guys. Kalian udah tahu kan kalau sebelumnya udah ada kostum yang warna pink dan juga warna biru. Sekarang kostumnya berwarna ungu guys. Wah, cantik banget nih. Aku suka banget. Apalagi ini banyak banget itemnya ya. Mulai dari topi, anting-anting, baju, celana, kaos kaki, dan juga sepatu. Wih, ini keren banget nih. Jangan lupa kalian ambil ya guys, karena ini limited edition atau item terbatas. Jadi kalau misalnya bakalan digantiin sama kostum terbaru lagi, kostum ini bakalan hilang guys. Jadi jangan lupa disimpan, oke? Oke guys, aku sekarang mau ambil foto dulu nih di sini. Nah, ini adalah foto booth yang bisa kalian gunain untuk mengambil foto ya guys. Langsung aja aku mau ambil foto. Oke, ini posenya kenapa ini? Tapi keren juga ya posenya. Oke, coba aku mau ambil satu lagi deh. Kayaknya pose yang ini aja guys. Oke, langsung aja kita jepret. Nah, ini dia untuk hasilnya. Aku mengambil 2 foto aja ya guys. Oke, sekarang aku bakalan bandingin kostum eksklusif limited edition yang sebelumnya dengan yang terbaru ini guys. Karena totalnya kita sudah mendapatkan 3 kostum ya guys sekarang. Nah, kalian ada yang simpan belum kostum-kostum ini? Karena ini tuh limited loh guys. Jadi kalau misalnya kalian gak ambil, kostum ini bakalan hilang. Nah, ini untuk disimpannya bisa kalian simpan di avatar slot kalian ya guys. Seperti ini. Oke, beginilah guys. Untuk kostum yang pertama itu berwarna pink, kostum yang kedua berwarna biru, dan yang terbaru ini berwarna ungu ya guys. Jujur aku paling suka yang terbaru ini ya, apalagi warnanya warna ungu, warna kesukaan aku guys. Oke, kita lanjut lagi ke fashion di bagian toko. Karena di sini ada 2 paket terbaru. Yang pertama adalah paket dribble. Waduh, aku keinget Bagas Dribble guys yang ada di TikTok. Ini harganya 30.000 ya guys. Sebenarnya 29 sih. Dan yang kedua harganya itu 29.000 ya guys. Ini namanya Rebound. Oke. Okay. Ini temanya kayak oranye-oranye gitu ya guys untuk versi berbayar. Dan yang lainnya ini juga ada nih, tapi nggak aku beli sama sekali ya guys. Karena aku itu kayaknya kurang suka sama kostum-kostumnya, jadi nanti aja deh aku mau beli. Gitu guys, kalau kalian gimana nih? Ada yang beli nggak kostumnya? Boleh di komen juga ya. Oke, kita next lagi yuk. Kebetulan karena kostum terbaru itu temanya pemain bola basket, tak lupa juga kita bermain di lapangan bola basket nggak sih? Nah, aku mau coba main di sini ya guys. Langsung aja kita keluarin karakter kalian. Apalagi di sini ada 3 bola basket yang bisa kita mainin ya guys. Oke, salah satu bola basketnya ini cocok banget sama bajunya kayak gini guys. Widih, keren gak guys? Kita jadi pemain basket.
Wow, aku waktu itu ya guys, pas dulu pengen banget loh main bola basket guys, atau jadi kayak pemain bola basket gitu ya. Cuman ya aku orangnya memang gak jago di bidang olahraga ya guys. Jadi aku gak keterusan tuh main main bola basket ya guys. Kalau kalian ada yang suka gak main bola basket? Oke guys, mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai habis. Gimana nih guys menurut kalian tentang kostum terbaru? Aku suka banget sih, apalagi karena warna dan juga bentuknya yang keren banget ya guys. Kalau kalian jangan lupa diambil kostumnya ya sebelum hilang, karena ini kostumnya eksklusif limited edition. Oke guys, mungkin itu aja untuk video kali ini. See you next video guys. Goodbye.